Eh Aska, aku mau jajan tapi pasti digabolehin sama ibu aku. Aku punya ide, Tian. Hah? Ibu Mimi kayaknya itu di depan ada bapak aku deh. Masa sih Aska? Mana? Kok gak ada Aska? Si. Ibu Mimi udah selesai belanjanya, yuk kita pulang. Kakak, ini saya mau bayar. Hah? Oh, ini no. Belanjaan makanannya banyak banget. Punya siapa ini, Tian? Punya kita semua, Bu Mimi. Aduh, terpaksa deh Ibu Mimi bayarin karena sudah sampai kasir. Tapi lain kali jangan begitu lagi ya. Eh, Aska, kamu ngeliat Tian nggak? Ibu nyariin kemana-mana nggak ada. Nggak tahu, Bu Mimi. Dari tadi kita bertigaan doang. Ya udah, kalau begitu Ibu Mimi mau nyari Tian dulu ya. Kita ikut nyari Bu Mimi. Ya udah, yuk cepetan. Eh Aska, aku gak nemuin. Sama, aku juga gak nemuin. Nope. Eh teman-teman, kita belum cari ke toilet. Kita cari ke toilet yuk. No. Ya ampun, Tian, ternyata kamu ada di sini. Ibu Mimi, Tian ada di toilet. Mana Aska? Ya ampun, Tian, kamu kalau mau jajan bilang sama ibu. Kok malah ngumpet-ngumpet sih makannya? Heee, takut gak dibeliin, Bu. Tian, kamu jangan jajan ya. Ibu ke Indomaret cuman mau beli kebutuhan sehari-hari. Iya, Bu. Oke. Ibu, Tian mau jajan coklat, boleh gak? Gak boleh, Tian. Kalau biskuit boleh gak, Bu? Kan murah. Gak boleh juga, Tian. Udah, yuk, yuk. Ih, kasihan banget, Tian. Gak boleh jajan sama Ibu Mimi. Eh, Aska, Aska, itu ada bapak kamu. Oh, iya. Bapak! Ada apa, Aska? Huh? Kami nye, kami jipo mi kun haji, nenek betul banget, bangan. Eh, ada Ibu Mimi lagi belanja, Bu. Iya, Pak Asep. Wah, kebetulan ada Pak Asep. Pak Asep, beliin aku Gary ya. Eh, Tian, kamu malu-maluin aja minta beliin sama Pak Asep. Udah gak apa-apa, Bu Mimi. Tian mau jajan apa lagi, ntar Pak Asep bayarin. Yeay, makasih ya, Pak Asep. Waduh, Tian, kamu jajannya banyak banget. Haji mumpung kamu ya. Ayo anak-anak, kalian ambil makanan yang kalian suka, nanti Ibu Mimi bayarin. Oke, Bu Mimi. A few moments later. Ibu Mimi, kita udah ngambil jajanannya. Ya udah, sini simpen di keranjang, Aska. Mantap. Tian, kok kamu nggak jajan? Mana jajanan kamu? Ini Bu, Tian mau beli makanan kucing aja. Beneran, kamu nggak mau jajan? Wah, pinter banget anak ibu. Ini taruh, Tian. Wah, Tian baik banget ya, rela nggak jajan demi ngasih makan kucing.